Kuota tambahannya Kuota 30 tambah. yang disetujui. Ya, itu informasi pertama itu kenapa demikian, tapi kita harus minta untuk bisa ditambah lah gitu. Tapi itu tergantung pada hasil seleksi nanti. Untuk anggaran nanti antara anak-anak Papua sendiri yang nanti mereka akan seleksi untuk merebut kuota yang akan diberikan gitu. Untuk anggaran yang untuk akan dilakukan untuk ya, anggaran ya itu konsekuensi pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi Papua Barat. Kita menyiapkan anggaran untuk kayak membiayai tim yang nanti datang langsung ke Papua Barat atau di Manokwari untuk melakukan seleksi. Ya, kita harapkan langsung dipimpin langsung oleh Bapak Direktur IPD sendiri yang pimpin kita. Ya. Nah, tahun lalu 2017 kan Pak Direktur IPD sendiri yang pimpin tim untuk dapat seleksi untuk formasi tambahan kita. Nah, kita harapkan tahun 2018 juga Pak Direktur IPD sendiri bisa turun dengan tim untuk melakukan seleksi. Jadi alokasi pemerintah provinsi siap mengeluarkan anggaran untuk pendidikan yang kurmas ini, Pak? Ya, itu konsekuensi. Artinya kita minta tambahan, dengan demikian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran untuk tim bisa turun dan bisa melakukan seleksi. Bapak, satu lagi.